macam aja. Go, 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 speed. Go, go, di kamar. Let's go, kejar, kejar, kejar. Go, go, go. Go, terakhir, terakhir. Go, satu, satu, go, go, terakhir. Go, go. Adik, tahan. Poin. Yes. Halo teman-teman, balik lagi ke Pro Handles Workout YouTube Channel. Hari ini kita buat konten lagi. Seperti biasa, guestarnya spesial banget menurut aku. Salah satu point guard terbaik Indonesia. Ya, kan mungkin ada Prastawa, terus ada menurut aku juga Christian Gunawan. Ini salah satu point guard terbaik juga menurut aku, jadi tiga besarnya. Siapakah dia? Taraaa! Yo, what's up? What's up? Widi, apa kabar Widi? Apa kabar, baik. Baik semua ya. Sekarang main di NSA Bit ya? Iya, iya. NSA. Hari ini guys kita akan buat video sama Widi. Ya, thank you so much buat waktunya Widi. Sudah mau datang. Nanti seperti biasa ada 3 sesi. Oke. Okay. Sesi pertama aku buat drill. Nanti kamu buat drill juga, nanti siapa yang menang. Nanti sesi kedua ada one on one-nya, terus nanti sesi ketiga ada tanya jawab. Oke. Okay. Oke. Okay. Guys, menurut kalian siapa yang menang nih, Koko atau Widi? Ya jelas Widi. No, no chance. Oke, okay, no ditonton chance. Dari awal sampai akhir keseruannya seperti apa? Let's go. Sabar, 1, 2, 3, go. Jadi guys, pertama kali aku yang bakal ngasih tantangan buat Ko Yohanes. Woo! Karena dia sudah menyering menyiksa saya, jadi saya akan siksa dia hari ini. Jadi drill pertama, 4 passes, 4 passing, tapi sambil ini, sambil apa namanya? Quickness drill lah. Yo. Jadi 1, 1, 2, 3, 4, terus semi jab. Ah, stop. And then drag. Drag. Stop. Hop. Oke, okay, boleh stop. 2 point. Oke, okay, stop. Abis dari sini. Go for. Andring. Andring. Andring 4. 1, 2, 3, 4, oke. Then go free throw. Oh, free throw dulu. Ya, free throw dulu. Free throw, oke. Okay. Free throw. Stop. Ah, ya, harus masuk ya. Habis free throw. Go, lari. Timing. Nanti dapat bola. Passing, hop. Tembak. Tembak. Ah. Terus. Habis itu. Andri lagi. 4 kali. 4 kali. 4 kali lagi. Ya. Wah. 3, 4, nice, good, abis dari situ, attack speed, lari, speed, then bounce pass, bounce pass, wow. Oh my bad, bad stop, langsung sini, half, back, floater, floater ya? Ya, floater, bukan layup nih? Belum, bukan, terus free throw lagi, free throw, dan, siapa yang bakal berhasil? Saya atau Ko Yohanes? Ya udah tahu dong guys, udah tahu dong, udah tahu dong. Tahu kan? Ya, udah tahu dong. 3, 4, stop, shimmy jab, drag, hop, up, oke, okay. Hop, oke, okay. Up, 4, 1, 2, 3, hey. First try gagal ya Ko? Try gagal dong. Ini 5 kali ya kok kayak biasa ya? 5 kali. 5 kali percobaan sob. Jadi satu udah satu ya? Udah satu. 3. Go. Oh. Ah, di sini drag. Habis itu. Stop. Shooting, shooting. 2. Ya. Yeah. Oh. Second. Satu. 1, 2, 3, 4. Shimmy jab, oke. Okay. Drag. Split. Oke. Okay. Oke. Okay. Up, last one ring. 1, 2, 3, go, 4, F, F, F. Salah. F, F, F. Saya lupa. Oke. 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 Corner. Okay. Yeah. Oke. Okay, oh ya, 4 kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, no, pak. Okay. Oh, yeah. Go, hui, no, go, ikat, ah, go, ayo, ayo, 1, 2, 3, cepat, up, go, ah, di sini drag, yes, up, tembak, fokus, oke, okay. Sama Willy, Andre 4,
Yo, let's go. Go, one. Ayo cepat. Cepat. Bagus. Oke, okay, free throw, free throw. Woo. Oke. Okay. Consistency is the key. Come on. Yeah, yes. Go later, 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 later. Boom. Oke. Okay. No man, sayang sekali. No 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 no. Fokus. Hop 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 hop. Ah, good. Hi. Stop. No way, 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 Yes! As. Yes, sir. Ah! Ah! Out! Out! Go! Okay. Right. Shooting. Okay, drill ini nggak ada yang menang. Susah, susah. Tapi intinya gitu guys, kita belajar untuk konsisten. Kasih tahu Widi, dan drill ini apa manfaatnya? Konsistensi is the key. Jadi memang yang paling dibutuhkan adalah konsisten. Jadi itu. Jadi enggak ada yang konsisten di sini. Berdua enggak ada yang konsisten. Gagal semua. Oke, sekarang next masih sesi pertama tapi drillnya dari Koko. Drillnya simple Wit, seperti biasa Wit. 3 point satu spot, satu spot, satu spot, satu spot, satu spot dan. Oke, 5 kali kesempatan. Oke. Oke. No. No. Yes. Hai. Alah miring. Iya. Kenapa enggak mau naik? Alah. Yes, sir. Let's go. Ah. Oke. Okay. Maklum nih udah enggak pernah latihan nih. No excuse. No excuse. No excuse. Mamba mentality. Mamba mentality. Kan. Ha! Yes, sir. The king, we the time, yeah. No man, we win the challenge. Hoki dia. Hoki adalah bagian dari kemampuan. Tapi kok mau nanya Win? Ketika kita latihan terus, kamu ngerasa nggak jadi konsisten untuk poin waktu lagi latihan di NSA atau lagi latihan kayak ini? Terasa nggak konsistennya? Terasa lah, terasa banget ya. Soalnya latihan sama Pro Handers Workout itu membuat kita gimana caranya dalam kondisi apapun kita harus konsisten. Jadi setiap apa setiap kali kita lagi capek, setiap kali kita lagi harus lelah fokus, gitu ya. Kita harus fokus gitu. Iya. Itu dia sih guys maksud Koko, jadi kontennya ini pun ada belajarnya, terus ada have fun-nya juga buat game-nya. Jadi Koko pengen tuh pemain-pemain Koko belajar juga terus plus have fun juga gitu sih. Oke, Koko akuin drill pertama Koko kalah. Oke, okay, kita masuk sesi kedua, itu one on one, satu lawan satu sama Widi. Nanti kita cari berapa poin, Wid? 10 ya? 10? 10 yeah. Poin 10 poin, nanti yang kalah juga ada hukumannya seperti kemarin. Hukuman apa, Widi?
upload foto mantan di story. Ayo, siapa? Jadi skornya Widi udah 1, Koko udah 0 masih. Jadi kalau Widi menang ya berarti Koko yang dihukum. Berarti tapi kalau Koko menang, nanti ada draw-nya, ada satu kali game lagi apa nanti baru yang kalah nanti upload. Tenang, aku gak bakal kalah. 2-0. Shit dong. Oke, noob. This is my time. Sebelumnya Koko juga pernah main dulu waktu SMA ya, Widi ya? Yeah. Ketemu ya. Ketemu di Surabaya waktu Koko di SMA Karangturi Semarang, Kak Widi IPH ya? IPH ya. Ingat enggak Wid siapa yang menang, Wid? Aku yang menang. Final, kita ketemu di final itu. Final ya? Kita ketemu di final. Final ya, kalah aku ya? Kalah. Aku tapi masih kelas 1 itu. Kelas 1 kamu ya. Kelas 1. Dia curang, pemainnya siapa, Wid? Yang tinggi itu. Si Aroni mainnya sih? Roni main ya, pas final ya. Roni ki tingginya biro? 197. 197 SMA. 197 SMA. SMA tuh, siapa yang mau jaga tuh siapa? Kelas gitu 2 lah ya. Kelas 2 loh. Itu masih kelas 2. Oh. Oh, atas bola aja. Gak usah ya. Jadi satu kali time doang. Oke, oke. Iya. Sabar dulu, kalem dulu. Enggak pernah latihan lagi nih kalem. 1-1. 2-1 kok. 1. Oh iya 2-1. Hey. Kelebihan Widi menurut Koko dia bawa bolanya tuh tenang. Pertama, kedua bisa ngatur. Itu yang paling penting tuh point guard menurut Koko tuh jantungnya di tim itu point guard. Kalau poinnya bisa ngatur, main play-nya juga enak. Tapi kalau point guard-nya gerabak-gerubuk, nggak bisa ngatur, pasti play-nya udah ngawur gitu loh. Hey. Langsung aja. Pemain Indonesia terbaik sekarang menurut Widi. Pemain Indonesia terbaik menurut Widi sekarang. Menurut Widi sekarang ya? Yep. Abraham Damar Gaita. Abraham Damar Gaita. Yeah. Jangan lupa Abraham jadi brand ambassador-nya Pro Handle. Ya, yeah, mantap. Kenapa Wid? Kenapa Abraham? Kenapa? Why? Pertama gini ya, mental pertamanya. Mental juaranya dia, mental selalu ingin menangnya di starting-nya itu yang membuat dia berbeda dari pemain-pemain yang lain gitu. Karena saya tahu juga kenapa kerja kerasnya dia selama ini segala macam, apa yang dia lakuin untuk mencapai posisi seperti ini itu nggak mudah. Nggak mudah ya. Apalagi jadi, dari ibaratkan dari daerah gitu, ya, orang gitu daerah ya. Gitu kan bisa sampai sekarang konsisten jadi pembela timnas kita sekarang itu menurutku luar biasa. Dan dia tuh pemain yang lengkap gitu. Bisa nembak, bisa. Drive-nya kencang. Drive kencang, defense. Fisiknya badak gitu ya. Iya, fisiknya badak. Macam. Dan yang pertama dia offense-nya udah bagus ya. Defense juga dia bagus. Ya. Nah, itu. Ya. Itu yang membedakan dia sama pemain-pemain luar biasa lainnya lah. Siap. Kosong. Hep. Airball. Gimana caranya biar tetap semangat latihan? Yang kalau biasanya saya lakukan itu biasanya kembali ke tujuan yang ingin dicapai lagi gitu. Jadi kembali ke goals. Goal ya. Pastikan kita setiap ya di dalam hidup inilah ya. Setuju. Mau di basket, mau di apapun itu pasti ada goals-nya. Yep. Jadi setiap kali kita merasa jenuh, mulai bosan dengan apa yang kita lakuin setiap harinya, kita harus balik lagi ke goals itu. Yep, setuju. Jadi apapun yang kita lakuin, tujuannya satu, goals itu. Goals ya. Jadi selama jelas ya. Jadi selama goals itu belum tercapai, jadi enggak ada kata rasa untuk jenuh. Kalau menurutku. Agresif. Oh. Kobe. Pernah merasa gak pede kah karena tinggi badan di bawah rata-rata pemain lain?
Kalau kita kan rata-rata nih. Iya. Kita rata-rata orang ini ya, orang biasa ya, bukan biasa, atlet. Iya. Pernah enggak merasa, apalagi kan ada pemain impor tinggi-tinggi gitu loh. Ya kadang ada lah ya rasa kayak gitu ya, kayak enaknya jadi pemain tinju, coba dia bisa aku jadi setinggi itu, terus aku sekarang cepetnya kayak sekarang, enak kali ya gitu. Tapi enggak lah, jadi intinya balik lagi ke apa ya, jadi dirimu sendiri aja, be authentic gitu loh. Jangan niru orang lain, jangan ingin jadi seperti orang lain, jadi apa aja yang ingin kamu lakukan aja. Berapa? 32 32 Kim, si Kim 3-2. Who gonna win, Kim? Who gonna win? Oh, I mean, I already beat this guy. I know the other guy's nice. All right, let's go, guys. We'll see, right? We'll see. Okay. This is for you, Kim. Kim cheating. Bob badannya gede banget. Always balls up. Yes. Okay. Bidi. It's too far. Too far. 5-2. 5-2. Oh. Okay. Kameramen passing nih. Okay. 5 berapa? 5-2. 5-2. From the deep. 7-2. Where? Cheating. Okay. Ah, mau ada niatan pindah klub nih enggak, Kak Widi? Sekarang di mana sekarang? Sekarang di NSA Jakarta. Ada niatan enggak untuk pindah klub gitu? Kepikir enggak gitu dari sekarang? Kalau dari sekarang ada sih, ada. Jujur ada. Cuman untuk pindahnya kan pasti ada proses ya. Yep. Karena kan saya juga masih ada under kontrak sama ya. NSA. Kira-kira kalau boleh tahu berapa lama tuh kontrak? Sampai 2021. Jadi ya. Next season masih ada next season. Cuman kalau misalnya itu ada persyaratan resmi segala macam, mungkin saya dijual atau gimana itu bisa. Bisa. Cuman ya, ya nobody knows masih. Ya, betul. Kalau boleh tahu nih dari Koko nih. Boleh dong tanya dong. Boleh. Klub mana sih yang benar-benar Widi tuh pengen masuk sebenarnya? Kayak Koko kan dulu kan cita-cita pas kecil kan pengen masuk nih ke SM Satria Muda Britama gitu loh. Kalau Widi apa sih dia mungkin ada cita-cita masuk klub mana gitu loh. Mungkin kemarin kan Stapa kan udah salah satu pas itu. Ya itu salah satu besar juga kan. Salah satu impianku sih masuk Aspak. Terus juga kemarin kesampaian kan. Juara ya. Terus kalau disuruh milih klub favorit lah ya. Favorit ya, boleh. Dari kecil saya pengen main di sana itu rivalnya Aspak Satria Muda. SM ya? Yeah. Selalu sih, ya. Selalu. Kan maksudnya idola. Iya, idola. Kim, fall in, free throw one. Okay. I heard that too. That's a ball, right? Free throw ya. Nang falling dong, lagi beruntun dong. Falling ya. Oh, free throw. Free throw. Oh. City. Yes. Miss. 7-4 kok. 7-4. Gimana porsi latihannya buat bisa jadi pemain profesional? Kadang kan porsi latihannya kan beda-beda nih, Wit ya. Dari misalkan dari kamu SMA, dari kamu kuliah sampai ke profesional tuh ada yang nanya gimana porsi latihannya? Buat bisa jadi pemain profesional, porsi latihannya, jadi bedanya porsi latihan SMA kampus sama porsi latihan untuk menjadi pemain profesional. Porsi latihan untuk bisa menjadi pemain profesional pastinya kamu harus ngelakuin lebih dari teman-temanmu, itu udah pasti. Jadi ya kamu pingin jadi yang terbaik misalnya. Ya kan, kamu kan jadi pingin jadi yang terbaik di satu angkatanmu tuh untuk berlomba-lomba masuk ke liga profesional. Ya pasti kamu harus ngelakuin hal yang berbeda dari teman-temanmu. Misalnya teman-temanmu ya bisa misal latihan 3 kali sehari, ya kamu harus 4, 5. Lakuin yang beda dari yang lain karena kamu harus setuju. Harus apa ya? Catch up gitu kan sama pemain-pemain profesional yang udah duluan. Setuju. Itu aku rasain ketika saya masuk liga profesional pertama kali ya.
Jadi sebenarnya Widi itu nggak ngikutin liga mahasiswa. Jadi aku langsung dari SMA naik ke liga pro. Nah itu susah banget, beda itu porsi latihan kita SMA dulu kan, cuma setiap hari sekali. Iya kan. Terus kita harus catch up dengan pemain-pemain, ibaratnya pemain-pemain terbaik lagi. Kalau boleh tahu di umur berapa, Wit? SMA umur berapa sih kita? Masuk ASPAK itu aku udah 18 tahun. 18 tahun? 18 tahun. Kalau masuk ASPAK tuh, gokil. Itu struggle awal-awal 2-3 tahun. Ada titik pengen, nggak usah basket, udahlah. Ada, kayaknya. Karena apa tuh? Karena saking latihannya keras kah atau gimana? Iya, latihannya keras. Terus senior-seniornya dulu kan juga keras kan, Noxus gitu. Iya, setuju. Jadi tahu lah tim besar seperti apa seniornya. Setuju. Tapi aku juga bersyukur dapat senior-senior seperti itu. Jadi ya bisa jadi saya yang sekarang. Iya. Punya mental. Itu sih. Kak Widi, caranya jadi point guard yang bagus itu gimana? Gimana? Pastinya harus latihan ya. Latihan itu pasti kan. Pasti ya. Cuman ada satu poin yang paling penting untuk menjadi point guard. Ini kan yang di garis bawah adalah point guard. Kamu harus percaya diri sama dirimu sendiri dulu. Pede ya? Iya. Ketika kamu nggak percaya sama dirimu, gimana mau yang teman-teman lain percaya sama kamu bawa bola dari front court sampai back court gitu. Jadi itu yang paling penting untuk menjadi point guard terbaik. Mau kamu latihan segimana mungkin, dribble segala macam, individual skill segala macam, tapi kalau kamu nggak punya mental yang siap, mental buat jadi jenderal lapangan, nah itu bakal susah. Karena kamu yang bakal ngatur semua. Point guard tuh jantungnya. Ibaratnya kayak apa ya, pelatih di dalam lapangan. Yep. Kalian harus bisa tahu empat teman-temanmu tuh posisinya di mana. Defense-nya seperti apa, mau main pola apa, kan kita yang nentuin benar enggak? Setuju. Harus pede dan harus mentalnya harus bagus. Terus. Gimana sih kok cara melatih mental? Ngerti ya? Karena kan anak-anak bingung nih. Oh, mental lo harus bagus gini-gini. Maksudnya gimana? Caranya itu gimana gitu loh. Kalau Widi boleh kasih tau anak-anak. Nah, kalau aku sendiri bangun mental itu dari latihan. Dari latihan? Jadi setiap saya latihan tim segala macam, ya aku gimana caranya buat situasi latihan itu seperti pertandingan. Yep. Jadi aku benar-benar intens sama temen. Aku push juga temenku sehingga temenku juga mau push saya gitu. Saya setuju. Nah, itu ketika kita sudah membangun seperti itu saat latihan. Yep. Game ya sama kayak latihan. Jadi kita harus buat latihan itu seperti game. Jadi ketika kita game, ya udah, berarti kan kita seperti latihan. Itu. Jadi, Pak. Kak Widi, ya. Kenapa milih basket kok nggak olahraga lain? Aku dari kecil itu mainin olahraga semua. Jadi aku mainin futsal, iya, sepak bola, lapangan besar. Bulu tangkis, iya. Bulu tangkis. Terus husu bahkan iya. Husu ya. Husu. Cuman ketika SMP ya kayaknya. SMP kelas 2 kan ada, kalau di Surabaya itu DBL Junior. Oh, I see. Nah, iya kan DBL Junior. Yep. Kamu main tuh? Main. Kalau boleh tahu SMP-nya di? YPPI. Ya, sekarang namanya jadi NSI. NSI kan di nama. Nah, itu berawal dari sana lah. Terus masuk ke SMA dapat beasiswa basket. Nah, dari situ aku mikir, oh dari basket aku bisa bantu orang tua ya, ngeringanin beban orang tua segala macam. Saya dapat beasiswa, nggak bayar apa-apa. Yep.
Terus berlanjut lah, berlanjut sampai kuliah, aku juga bisa dapat beasiswa, bahkan bisa bisa dibilang udah dapat gaji lah waktu di kuliah masuk liga profesional. Jadi menurutku basket bisa membantu orang tua ya, orang tua, ya. Jadi kayak ya aku go basket karena emang juga suka, nggak ada paksaan dari orang tua. No right? Nah. Oke. Okay. Nine. Berapa skor? 75. 75 ya? Hey! No foul, no foul, no foul. No foul? Clear. No foul. No foul. Good move. 7-6. Shoot, shoot that wall. Shoot, dog. Yes, man! Apakah Widi punya pacar? Untuk sekarang belum. Belum ya. Tapi snapgram gimana tuh? Ya ada sih. Ya dekat sih, dekat ya. Gak apa-apa dong. Gebetan ya, gebetan. Iya, cuman kan belum pacar. Iya, boleh. Proses lah ya. Ya kalau ada yang mau boleh daftar nanti. Boleh, tapi kalau sekarang belum ya? Boleh, sekarang belum. Oh, sekarang belum. Oke. Hey, man, diulang. Kasih nggak? Come on, Kim, it's too long, Kim. Come on, finish it. Yeah. Okay. Yes, it is. Go on. Yeah, I know it. Same 7. Tujuh sama. Tujuh sama. Yo. Oh. Shoot. Pemain basket yang dianggap saingan terberat oleh Widi. Pasti kan ada rivalnya dong, Wid. Saingnya pasti, dong. Pasti. Nah, menurut Widi untuk sekarang. Untuk sekarang itu siapa? Pesaing terberat. Dari dulu sampai sekarang sih. Dari ya, dulu sampai sekarang ya. Andakara Prastawa. Andakara Prastawa. Why? Ya. Why? Karena dia juga sempat jadi mentor gue ya. Terus. Oh iya, di Aspak ya. Aspak. Terus apa ya? Aku selalu admire ke dia gitu. Kayak apa? Aku selalu ingin seperti dia gitu. Jadi bukan jadi rival juga ya? Maksudnya jadi apa ya? Motivasi. Jadi motivasi, lah. Motivasi aku harus bisa kayak Kak Pras. Gitu. Jadi itu yang mendorongku untuk ini sih bisa nyusul. Lebih maju sampai ya. Sekarang. Kasih Pras dulu dong, satu langkah dong di belakang garis dong. Kasih Pras. Pras tahu. It's Widi time. Skor 97. Situ dong, berani enggak situ dong? Situ dong. Oke. Okay. Pras dong. From logo? Ya, from logo. Smart foul. Sacrifice ball. Bagus dong, good ball dong. Good ball. Hey man, hey. No! Kak Widi, lebih banyak dapat menit bermain di NSA atau Stapak? Kalau minute play yang bisa dilihat mungkin NSA ya. Dari NSA aku dapat banyak lah kemarin. Kira-kira berapa menit tweet dalam satu game? Dalam paling satu paling game. Paling full, paling banyak. Rata-rata lah ya, langsung rata-ratanya itu 30 koma sekian menit lah aku main. Pernah. Sedangkan aku di Aspak karena emang Aspak itu punya sistemnya kemarin waktu coach Gibet full rotation. Full rotation. Jadi, iya sih, iya. Jadi enggak ada yang lebih 30 menit, benar. Enggak ada ya. Bahkan pemain impor pun enggak ada yang lebih dari 30 menit. Serius? Iya. Paling yang lebih-lebih Safon lah. Itu pun cuma 31 menit gitu. Kasihmu. Guys, dikasih sini. Over 10. Wah. 0/10. Yes! Tahu dong. Jus enggak nih? Jus enggak? Jus ya. Jus ya 2 sampai 11 ya. Oke. Okay. 11 ya. Oke. Okay. 9 sama, seru nih. Oke. Okay. Dibilang jangan dijarakin tapi pemanasan. Udah lama enggak latihan.
Berarti 3 point menang ya, kok? Iya, pasti dong. Oke, itu udah 1. 1 per 10. 1. Oke. No more. Hey, nonton itu, nonton pada, nonton lihat. Yes! Woo! Tahu dong, kasih lihat penonton dulu dong. Tahu dong. Jangan-jangan. Tahu dong. Woo! Yes, I win. Dibilang jangan dijarakin, tapi pemanasan kok. Tahu dong. Oke. Lucky shot. Oke. Oke guys, skornya satu sama. Abis ini kita next langsung babak penentuan. Babak ya. Penentuan. Babak penentuan ini aja kali ya. Apa namanya, Mit? Free throw. Free throw yang mati-matiin itu. Free throw Konga. Konga ya. Free throw Konga ya abis ini. Let's go. Oke. Minum dulu capek. Oke, teman-teman, berhubung tadi satu sama, skornya seri. Sekarang berarti overtime ya, babak penentuan. Kalau Koko yang kalah berarti Koko yang upload. Kalau Widi yang kalah berarti Widi upload. Widi yang upload. Tapi pasti aku yang menang. No man. Gak ada lucky itu dua kali. No man. Jangan merendahkan Koko lah, oke? Okay? Yeah. Okay, sekarang free throw Konga. Ya. Siapa yang kalah berarti di go. Aku mau Koko dulu. Asli, 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 ya. Yeah, yeah. Yang kalah berarti di depan. Ya. Yeah. Jadi ada cukup. Yes. Oke. Okay. Pengen dulu dong, benerin boleh okay, dong. Oke, oke, oke. Ready ya, 3, 2. Kalau masuk kita. Iya dong, pasti dong. Let's go win. Don't complain, just do it win. Let's go win. Let's go win. Oke, santai, foto mantan. Upload foto mantan. No man. Tenang. Rasa penasaran kalian akan terpuaskan. No man. I want rematch. Rematch video. No rematch. No rematch. Allah. No rematch. No rematch. Oke 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 oke. Ya udah berarti harus sportif ya. Berarti skornya 2-1 ya. Sesi yeah. Pertama Widi menang. One on Koko menang. Sesi ketiganya Widi menang. Berarti yes. Foto upload mantan ya? Yes. Yang mana aja ya? Yang mana aja, terserah. Jangan yang udah punya suami ya? Oh iyalah jangan. Jangan dong. Jangan. Ya, jangan. Oke teman-teman, ini di sesi terakhir yang quick question. Quick question deh ya. Ada 10 pertanyaan cepat. Jadi Widi harus jawab dengan cepat ya. Nanti sekalian dijelasin juga boleh. Yang pertama, Surabaya atau Jakarta? Surabaya. Surabaya. Kenapa Surabaya? Dijelasin lu dikit-dikit. Ya, soalnya kan dekat orang tua. Kalau di Jakarta enggak ada orang tua. Okay. Kangen kadang-kadang. Okay. Yang kedua, Istapak NSA. Istapak. Oke. Okay. Yang ketiga, 5 on 5 atau 3 on 3? Wow, tough. Widi kan suka pernah itu juga kan ya, track 3 ya? Iya. Untuk sekarang 5 on 5 lah. Why? Karena apa, goal saya bisa bela nasional. Nasional ya, ya di 5 on 5 ya. Oke, okay, next. Diselingkuhin atau selingkuhin? Ya. Diselingkuhin atau selingkuhin? Selingkuhin kali ya. Selingkuhin. Karena lebih baik karena ya. Kan iya, lebih baik ya, lebih baik ya. Karena lebih baik karena aku yang tahu. Oh, tapi kalau bisa jangan dua-duanya. Kayak curhat dikit jangan ya. Jangan dua-duanya. Curhat dikit ya, Wit ya. Karena pernah diselingkuhin. Ya. Jordan atau Kobe Bryant? Michael Jordan atau Kobe Bryant? Jordan. Jordan, why? Jordan. Jordan. Menurutku masih ini ya, pemain terbaik sepanjang masa lah menurutku. Udah mental segala macam. Udah mental, ya. Permainan. Bahkan Kobe kan ngikutin permainannya Jordan. So, ya fade away ya. Gitu ya. Jadi aku pilih Jordan. Jordan. Next. Michael. Balikan sama mantan atau cari yang baru?
Cari yang baru lah. Iya lah. Buat apa harus membuka halaman lama? Kalau sama aja gitu. Iya. Kalau udah tahu endingnya seperti apa. Tapi kalau dia ngajak balikan, Mas? Enggak mau udah. Enggak. Bener nih. Ya. Nonton lo dia lo. Iya, enggak mau. Dia nonton. Buat apa putus kalau nantinya balikan? Baik, pulang dulu, guys. Jangan. Oke, okay, next. Oke. Prastawa atau Mario Usang? Prastawa Mario Usang. Prastawa lah ya, soalnya aku bermain di zamannya Prastawa. Di zamannya Prastawa. Ya, kalau ya. Mario Usang aku cuma sempet setahun. Setahun. Cuman ya dia salah satu inilah favorit. Cuman favorite, untuk ya. Aku pilih Andakara Prastawa atau Mario Usang, ya Andakara Prastawa. Andakara Prastawa. Oke. Next. Coach Gibi atau Coach Inal? Wow, susah. Yeah, 5. Quick and quick. 4. Okay, Coach Gibbs. Coach Gibbs. Why Coach Gibbs? Karena apa ya? Banyak pelajaran yang bisa aku dapat dari dia ya, dari caranya menjadi point guard yang baik dan benar. Yep. Itu aku juga dapat dari dia gitu. Cara kontrol segala macam. Terus mendapatkan kesempatan pertama kali dapat minute play yang lumayan. Minute play lumayan ya. Jam terbang yang baik itu waktu Coach Gibbs. Banyak detail basket yang menurut saya baru saya tahu ketika dia ngelatih itu banyak didapat. Nah, selingan dikit nih kalau boleh nanya dikit. Mungkin dari awal Widi Basket yang pelatih yang benar-benar berpengaruh besar dalam hidup Widi itu siapa? Yang bisa enggak buat sampai sekarang gitu. Benar-benar oh nih pelatih nih. Gitu. Sebenarnya ada dua lah ya, dua pelatih ya. Ada tapi dua. Yang paling berperan itu benar-benar yang ngelatih saya fundamental itu ada namanya Kokim Han. Surabaya. Pasifik dulu. Pasifik, itu sekolah ya. Basket dulu. Sekolah basket. Di sekolah basket ya. Dia yang ngelatih aku fundamental segala macam. Waktu yang kamu menarik. Di umur? Itu dari kecil, dari SD bahkan. Dari SD. Jadi benar-benar sangat berpengaruh banget ya. Itu fundamental segala macam dia terus ngajarin main basket yep. Baik dan benar itu pelatih SMA Soateng. SMA ya, Soateng. Itu. Belajar di sana. Makanya intinya gitu sih guys, jangan pernah ngelupain orang-orang yang udah berjasa ya. Ya, pastilah. Sangat penting banget. Pastilah. Oke, yang terakhir. Oke. Kaleb Ramot atau Abraham Damar? Kaleb sih tetap. Kaleb tetap. Soalnya jelasin supaya mereka tahu nih. Apa ya? Fundamentalnya dia bagus. Iya sih, fundamental. Efisiensi main ya kan itu benar-benar apa ya? Enak banget ngeliat dia main itu bagus. Terus juga karakternya sebagai senior itu bagus lah, maksudnya bisa membangun. Dia nggak menindas. Bukan senior yang menindas enggak lah. Bukan. Ya, kalau dia... Jan adiknya ya. Jan ya Jan. Oke guys, thank you so much yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin Widi ada pesan-pesan terakhir buat anak-anak yang lagi mau main basket, yang mau belajar basket, buat basket Indonesia. Widi bebas ngomong semuanya buat terakhir. Ya, yang paling penting itu sebenarnya apa ya? Kalian harus menyiapkan diri sendiri aja, maksudnya nggak perlu apa karena ini ya, maksudnya ketika kita punya kesempatan tapi kita nggak siap. Yep. Ini yang selalu aku ngomong nih di mana-mana. Setuju. Ketika kita punya kesempatan tapi kita nggak siap itu sama aja bohong gitu. Tapi kita yang bisa kita lakuin kan mempersiapkan diri sampai kesempatan itu ada. Sudah ada ya. Setuju. Ketika kesempatan itu datang dan kita udah siap, udah enak. Enak. Kamu bakal bisa jadi orang yang ya apapun yang kamu mau. Yep, setuju. Di luar basket apapun itu. Setuju. Itu sebenarnya. Prepare ya. Prepare yourself. Okay guys, tanpa panjang lebar, thank you so much yang udah nonton. Widi, IBL jadi jalan enggak? Tetap jalan atau gimana? Sepertinya jadi ya. Sudah jadi ya. Di bulan apa Wid kalau jadi? Oktober. Oktober ini bulan apa sekarang? Sekarang September. September bulan depan ya? Iya, enggak nyampe sebulan ya. Enggak nyampe sebulan. Tapi enggak boleh nonton di Britama. Iya, ya, bisa. Harus nonton berarti nonton di YouTube ya. Streaming ya. Streaming YouTube di IBL ya. Ada YouTube, ada live di mana enggak tahu. Britama. Oke, good luck Widi buat sesi. Oh, ngomong-ngomong kemarin NSA posisi pertama ya? Yoi. Gokil. NSA kemarin peringkat pertama loh. Kedua apa Wid? Kedua PJ. PJ ya. Dan seterusnya gitu ya. Gokil deh. Makanya Widi ini kan Koko bilang kalau yang point guard yang nggak bisa ngatur permainan pasti udah hancur maksudnya. Widinya bagus terus sama itu siapa impornya kok lupa yang latihan sama Koko juga. Wiggins juga latihan sama Koko di Sunter. Yeah. Koko, Widi sama Wiggins tuh ngatur bolanya gokil. Okay guys, thank you so much yang udah nonton dipelajarin dari
sesi pertama sampai sesi terakhir yang kalian bisa ambil. Kalau yang jelek ya jangan diambil. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya sama pemain-pemain berikutnya. Oke, jangan lupa buat comments, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye bye guys, thank you, bye. Lo iki api iki. Ini iki ya. Gimana kok? Jadi foto mantannya yang mana kok? Ini. Oh. Ini. Yang mana foto mantannya ciri aku? Ini. Widi ki gatel sing di. Iki. Sing di, cok. Kalah. Wes, ayo. Sing di, cok. Cepat tunjukkan ke kamera. Yang itu. Iku boleh. Oh, ini. Ini udah jelas nih. Sing mau yo. Nah, iku. Lho, ora ki dapat iki sing iki. Oh, wis, ndi. Ndi to, Mo? Lewang, guys. 좀 dulu. Ini malah buat tambah penasaran ya. Jadi pos yang itu ya, kok ya? Yang ini aja.